Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Omar Ani Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan Dani Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani Presiden Republik Islam Iran dan Kerajaan serta Rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Dalam titah pertusan kepada Tuan Yang Terutama, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan kegembiraan ke atas persahabatan yang akrab yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing dan berharap pertalian yang bernilai ini dapat diperkukuhkan di tahun-tahun mendatang di bidang kerjasama dua hala dan antarabangsa. Pada mengakhiri titah pertusan tersebut, Baginda berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan dan kegembiraan kepada Tuan Yang Terutama dan rakyat Republik Islam Iran akan terus memperolehi kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan. Dua wajah baru akan bertanding menyertai peserta-peserta musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1440 bersamaan 2019 Masihi. Musabakah tersebut akan berlangsung selama 3 malam berturut-turut bermula esok di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sebelum itu, pagi tadi diadakan raptai musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 2019 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir menyaksikan raptai tersebut Yang Amat Mulia Pengiran Lele Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar, Yang Dipertua Adat Istiadat Negara. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusuf Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dua defendan berhubung kes yang melibatkan bekas pegawai kehakiman mendapatkan khidmat Simon Henry Farrell QC sebagai peguam bela. Sumbangan sebuah kereta dari Kedutaan Negara Kuwait bagi kegunaan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dihasrat dapat mewujudkan kesedaran mengenai betapa pentingnya menderma. Nantikan bahan-bahan tersebut selepas ini. Susulan kes yang melibatkan bekas pegawai kehakiman Ramzidah binti Pihin Datu Kesuma Diraja Kenal Bersara Haji Abdul Rahman, defendant pertama dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib, Datuk Duka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin, defendant kedua. Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam telah mengeluarkan kenyataan bahawa Yang Amat Arif Datuk Paduka Steven Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar, telah mendengarkan satu permohonan pagi tadi untuk Simon Henry Farrell, Queen's Counsel QC, agar diperakui sebagai peguam bela di dalam Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam menurut Akta Profesi Guaman Bab 132 untuk tujuan mewakili kedua-dua defendant dalam kes HCCT No. 11 tahun 2018 dan untuk tujuan berkenaan dan kesemua perkara yang berhubung dengan perbicaraan oleh pendakwa raya terhadap Ramzidah dan Haji Nabil Daraina. Sheikh Nordin dari Peguam Bela Sheikh Nordin and Associates menghadapkan sokongan permohonan berkenaan kepada Ketua Hakim atas arahan kedua-dua defendant untuk mendapatkan khidmat seorang Queen's Counsel QC yang memiliki kepakaran, kelayakan dan pengalaman dalam menangani jenayah kolar putih termasuk kes-kes yang melibatkan pengubahan wang haram dan perampasan aset hartanah. Kedua-dua pejabat peguam negara dan persatuan undang-undang yang ada bantahan untuk perakuan Simon Henry Farrell QC. Ketua Hakim membuat keputusan bahawa beliau telah berpuas hati bahawa Simon Henry Farrell QC mempunyai kepakaran dan kelayakan khusus untuk mewakili kedua-dua defendant dalam kes HCCT No. 11 tahun 2018
dan dalam kesemua perbicaraan berhubungnya dan diberikan perintah berkenaan dengan permohonan perakuannya sebagai peguam bela di dalam Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Sebutan lanjut berhubung kes berkenaan akan didengar pada 14 Februari 2019 pukul 2 petang di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Yang Arif Gareth Lugar Mawson. Untuk meneruskan dasar perpaduan dan pelibatan dalam tindakan kemanusiaan, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam menerima sumbangan berbentuk sebuah kereta dari Kedutaan Negara Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan sumbangan tersebut berlangsung pagi tadi di pusat berkenaan di Kampung Bengkurong. Penyerahan sumbangan kepada Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipenegara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Momin, pemegang amanah eksekutif pusat tersebut, disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Salah Mubarak Muslih Al-Mutairi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Kuwait ke negara ini. Sumbangan berkenaan dihasrat dapat mewujudkan kesedaran mengenai betapa pentingnya menderma dan menjadi sebahagian daripada inisiatif yang mulia. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menduduki tempat kedua dalam senarai bank paling kukuh di Asia Tenggara dan termasuk dalam kedudukan 10 tertinggi oleh Bank Asia. Ia juga merupakan institusi kewangan terbesar di negara Brunei Darussalam, mendahului pasaran dari segi aset, kewangan dan deposit dengan matlamat mendapat pengiktirafan global sebagai sebuah tanda aras institusi kewangan Islam. BIBD menerima sijil pengiktirafan ISO 9001-2015 bagi peruntukan pelanggan-pelanggan runcit dan perkhidmatan kewangan persendirian, sekaligus menjadikan BIBD satu-satunya bank di negara ini yang dianugerahkan dengan sijil tersebut secara konsisten. ISO 9001-2015 adalah sijil peringkat antarabangsa yang menyatakan keperluan bagi satu sistem pengurusan yang berkualiti. British Standard Institutions, BSI, merupakan badan standard nasional yang pertama dan anggota pengasas bagi ISO. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Tuan Pun Chiong Yuen, pengarah BSI Malaysia, kepada Haji Minor Hadi bin Haji Mir Hassan, Timbalan Ketua Pegawai Operasi BIBD. Penerimaan sijil ISO merupakan pencapaian terbaru BIBD dalam realisasikan strategi negara ke arah mengamalkan urus tadbir yang baik. Majlis didirikan petang tadi di Ibu Pejabat BIBD, Ibu Negara. Negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-35 dengan Perhimpunan Agong di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin pada 23 Februari ini dengan penyertaan pelbagai peringkat masyarakat dari seluruh negara. Hampir 7,000 orang peserta akan terlibat dalam persembahan padang pada hari bersejarah sambutan itu nanti. RTB meninjau latihan para peserta persembahan tema teras skor dan bahagian frame di Stadium Negara Hasanah Bolkiah pagi tadi. Para pelajar sekolah menengah dan maktab yang akan menyertai persembahan tema teras dan warga perkhidmatan awam yang akan menjayakan persembahan bahagian frame bagi sambutan tersebut mempamerkan semangat patriotik yang tinggi semasa latihan meskipun pertama kali digabungkan. Persembahan tema teras sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan tahun ini akan dijayakan oleh lebih 4,400 orang pelajar dari 35 buah sekolah menengah dan maktab di daerah Pinai Muara, daerah Blight dan daerah Tutong. Bagi memastikan persembahan tersebut berjalan lancar, latihan demi latihan juga giat dijalankan di sekolah masing-masing sebelum ini. Apa yang lebih mengagumkan, para peserta menunjukkan kesungguhan mereka menjalani latihan dengan dipimpin oleh para jurulatih. Sementara itu, hampir 1,800 orang warga perkhidmatan awam dari 13 buah kementerian akan terlibat dalam persembahan bahagian frame bagi sambutan yang bersejarah itu nanti. Pelibatan para peserta yang terpilih menjayakan sambutan tersebut mencerminkan ketaatan dan kesetiaan rakyat kepada raja dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi terhadap negara.
Semangat patriotik dan rasa cinta para pelajar kepada negara jelas terpapar dengan kesungguhan mereka menjalani latihan bagi menyempurnakan sambutan itu nanti. Siun dan like ada pengalaman lah juga. Bagian terbaik untuk Selam Langkah Masin. Yes, ini first time kami ikut Hari Kebangsaan untuk 23 hari bulan. Yes, buat yang terbaik and banggakan negara. I'm doing this for my country. Persembahan tahun ini mungkin lebih menyeronokkan dan mencabar kerana ia banyak menggunakan beberapa props. Kami amat excited lah pasal untuk menunjukkan semangat patriotik kepada negara, untuk menunjukkan generasi-generasi sekarang mungkin semakin moden, semakin patriotik, bersemangat kepada negara. Ini yang the best day of my life. Excited berbes. The very good performance. Nada salah-salah sama improve the performance lah gitu. InsyaAllah kami akan menunjukkan semangat patriotik kami kepada negara. Darussalam Enterprise DARE memainkan peranan dalam menyediakan dan menguruskan kawasan-kawasan perindustrian di negara ini bagi memenuhi keperluan pertumbuhan perniagaan dan ekonomi negara. Sehubungan itu, satu sesi perbincangan diadakan antara syarikat Brunei Methanol BMC, Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd BFI dan Advanced Hydrogen Energy Chain Association for Technology Development AHEAD dengan para penduduk kampung yang tinggal berdekatan dengan Taman Perindustrian Sungai Diang Spark. Sesi tersebut mengongsikan mengenai kemaskini dan perkembangan kerja-kerja pembinaan yang dilakukan di Spark. Selain itu, syarikat-syarikat berkenaan turut menaik taraf serta menjalankan pembinaan kemudahan-kemudahan baharu yang akan memberikan impak yang besar kepada ekonomi melalui aktiviti hiliran minyak dan gas negara. Sesi perbincangan tersebut disampaikan oleh wakil syarikat masing-masing. Ketiga-tiga syarikat berkenaan juga menjelaskan kemaskini mengenai projek-projek syarikat tersebut yang akan datang, antaranya kerja-kerja penyelenggaraan luar pantai BMC serta kerja-kerja pembinaan hilang baja pertama negara ini yang telah bermula sejak bulan Ogos tahun lalu. Dalam usaha mendedahkan generasi baru ke arah mengenali negara kita ini, di samping mengeratkan lagi tali silaturahim dengan para penduduk setempat, sukarelawan Mukim Sengkurung Sumus mengadakan kunjungan muhibah ke Mukim Melilas dan Mukim Sukang di Ulu Belait. Dalam kunjungan tersebut, sukarelawan berkenaan menyumbangkan beberapa bantuan keperluan asasi kepada para penduduk yang tinggal di rumah panjang Melilas. Penyampaian disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Tahir, penghulu Mukim Sengkurung. Rombongan tersebut juga berkunjung ke sekolah Datuk Seri Maharaja Setiadian Sukang dan menyumbangkan beberapa bantuan peralatan persekolahan kepada murid-murid. Rombongan juga berkunjung ke rumah panjang Sukang. Sumus ditubuhkan sebagai wadah ke arah memertabatkan sukarelawan di kalangan masyarakat di negara ini supaya menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbangsa, berbudaya dan sering membantu mereka yang memerlukan bantuan. Lebih 70 orang muslimah daripada kelas bimbingan muslimah ahli jawatankuasa takmir muslimah masjid dan jemaah muslimah masjid di daerah Tutong bagi tadi menghadiri program menghalusi ibadah solat bagi para pesakit. Program berkenaan diadakan di Masjid Kampung Bukit Tutong. Penerangan dan tata cara sembahyang ketika sakit disampaikan oleh Dayang Nur Afilah binti Sulong dan Dayangku Nur Ajaimah binti Pengiran Ajar, wakil rakan khidmat bantu solat pesakit dari Unit Perkhidmatan Agama Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Program antara lain bertujuan untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kefahaman para muslimah untuk lebih memahami permasalahan berkaitan solat ketika sakit secara praktikal. Praktikal termasuk pengetahuan kaedah berwudu dan bertayamum ketika dalam keadaan sakit. Program juga lanjutan dari program yang pertama kali diadakan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Beberapa peserta menyambut baik program yang diadakan. Amat bagus kerana boleh memberi cara-cara menggunakan kewajipan sembahyang sebagai kelonggaran untuk para pesakit
dalam menunaikan kewajipannya kepada Allah. Kerana program ini boleh ketami laratkan lagi bagi keperluan masyarakat ramai, supaya mereka tidak akan meninggalkan sembahyang yang wajib ini adalah yang difardukan. Tidak semestinya kalau sudah sakit indah payah sembahyang. Jadinya inilah program yang terbaik supaya semua masyarakat akan menunaikan fardu sembahyangnya ketika sihat ataupun sakit. Ya, banyak mendatangkan manfaat dari segi untuk mengerjakan ibadat solat dengan sempurnanya. Di sini juga mengikut pemahaman saya lah sebagai saudara baru ini juga ya, kalau dulu kalau sudah masa mula-mula kalau rasa sakit lah kita ni tidak tahu macam mana cara mengerjakannya, tetapi dengan adanya tujuh ajar yang diterangkan jadi serba sedikit boleh dihayati lah untuk akan-akan di masa akan datang. Pasukan polis diraja Brunei meminta bantuan dan kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai Anna Sulastri berumur 30 tahun memegang kad pengenalan AU156271 untuk menghubungi Balai Polis Kuala Belait melalui talian telefon 333-4325 atau menerusi talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pasukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri muncul juara kejohanan futsal Hari Perkhidmatan Awam kali ke-25 selepas menang tipis 1-0 ke atas Kementerian Hal Ehwal Gama dalam perlawanan akhir yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas malam. Terdahulu dalam perlawanan akhir kategori veteran, Ali Haji Mumin menjadi wira Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi apabila jaringan pada minit akhir membantu pasukannya melakar kemenangan 2-1 ke atas Kementerian Hal Ehwal Gama sekaligus muncul juara. Dalam aksi perlawanan akhir kategori terbuka, Maududi Helmi muncul wira Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri apabila jaringan tunggalnya pada masa tambahan membantu pasukannya muncul juara dengan kemenangan tipis 1-0. Penyampaian hadiah bagi juara kategori terbuka disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sementara hadiah bagi juara kategori veteran disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan hadiah-hadiah bagi naib juara dan ketiga dalam kedua-dua kategori disampaikan oleh Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Pasukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan berkongsi kedudukan tempat ketiga bagi kategori terbuka, manakala pasukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pembangunan menduduki tangga ketiga bersama bagi kategori veteran. Brunei DPMMFC akan memulakan saingan Liga Perdana Singapura musim ini bertemu Home United pada 3 Mac ini. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Bishan, Singapura. Sehubungan itu, petang tadi berlangsung majlis penandatanganan kontrak bersama para pemain dan penaja di Centrepoint Kadong. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Pengiran Haji Muhammad Waslimin, Pengiran Setia Jaya, Pengiran Haji Abdul Momin, Pengurus Klub Bola Sepak DPMM dan Awang Ali bin Haji Momin, Pengurus Pasukan Bola Sepak DPMM menandatangani kontrak bagi Klub Bola Sepak DPMM dengan para pemain. Bagi musim 2019 ini, Brunei DPMM FC mendapatkan khidmat tiga pemain import baharu iaitu Charlie Clough dari Wales, Blake Ricciuto dari Australia dan Andrei Varanko dari Belarus. Pada majlis ini juga turut menyaksikan majlis penandatanganan kontrak bersama para penaja untuk musim ini dan seterusnya majlis pelancaran jersi baharu untuk saingan musim 2019. Beralih ke berita sukan, Liga Super Brunei DST 2018-2019. Pasukan Setia Perdana berjaya mengutip tiga mata penuh selepas menewaskan Najib FC dengan keputusan 3-1 dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Brakas. Kemenangan Setia Perdana itu sekaligus mengutip tujuh mata selepas mengharungi 14 perlawanan. Perlawanan separuh masa pertama menyaksikan pasukan Setia Perdana berjersi hitam kuning nampak selesa mendominasi permainan dan kerap melancarkan serangan ke kubu lawan sehingga berhasil memperolehi dua gol menerusi Muhammad Khairul dan Faisal Ali. Manakala Najib FC menghasilkan satu gol oleh Syazwan Haji Hassan dengan kedudukan Setia Perdana 2 Najib FC 1. Pada separuh masa kedua, Setia Perdana terus mengukuhkan kedudukan mereka apabila menambah gol ketiga menerusi Aziz Hanafi Haji Bakri. Kedudukan itu kekal hingga ke perlawanan berakhir dengan keputusan Setia Perdana 3 Najib FC 1. Sementara itu, BSRCFT raih tiga mata penuh setelah membelasah Sriwira FC 5-0 dalam saingan Liga Perdana Brunei DST di Kompleks Sukan Brakas kemarin. BSRCFT berjersi biru buka tirai jaringan mereka pada minit ke-40 menerusi Safwan Johar. Pada masa tambahan separuh masa pertama, Muhammad Adiwan Haji Sarbini berjaya menggandakan jaringan buat BSRCFT. Memasuki babak kedua sekali lagi, Safwan Johar menggegarkan gawang Sriwira pada minit ke-51 untuk gol ketiga buat BSRCFT. Pada minit ke-62, Safwan Johar berjaya mencatat hat-trick untuk merubah kedudukan menjadi 4-0. Selang seminit kemudian, giliran Zainul Muhammad Helmi membolosi gawang Sriwira sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya BSRCFT 5-0 ke atas Sriwira FC. Tiga puluh pelumba menyertai perlumbaan motocross Isenza Brunei Siri Pertama 2019. Perlumbaan sehari anjuran Brunei Motocross Team itu berlangsung di trek motocross Kampung Tanah Jambu. Empat kategori dipertandingkan, kategori veteran dimenangi oleh Misli Jaafar. Tempat kedua diraih oleh Haji Jamil Haji Abdul Karim sambil Jaudi Wahid di tempat ketiga. Hairul Azami pula memenangi kategori novice Lide Lamiah di tempat kedua, manakala di tempat ketiga diraih oleh Idrus Shahlam. Bagi kategori Star Rookies pula dimenangi oleh Faiz Misli. Tempat kedua diraih oleh Samir Syahran sambil Awang Syahrizal di tempat ketiga. Manakala kategori yang menjadi tumpuan ialah kategori terbuka dimenangi oleh Syazwan Arimin dari Miri Sarawak sambil Syahnizam Tamid dan Haji Jamil Haji Abdul Karim masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Perlumbaan siri kedua dijangka berlangsung April depan. Ah.
Harimau Pantai Kijing. Okay.